kita harus sadar bahwasanya uh, kehidupan ini memang diadakan oleh Allah untuk menguji para hamba. Kata Allah Subhanahu wa taala Ya tabaraka alladhi bi yadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ya segala puji bagi Allah yang di tangannya segala kerajaan yang menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum untuk menguji mengujikan. Ia. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Juga dalam macam lain hal ata al-insani hayna min ad-dahri lam yakun syai'un madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabatalih. Kami menciptakan manusia itu dari nutfah nabatalih untuk mengujinya. Oleh karenanya ujian adalah tabiat kehidupan. Selama kita masih hidup maka kita pasti akan diuji. Ya siapapun, mungkin gak ada orang di, diuji. Ada orang diuji dengan istrinya, ada orang diuji dengan suaminya, ada orang diuji dengan anaknya. Semua orang pasti diuji. Oleh karenanya, sebagaimana si miskin menangis, si kaya juga menangis. Si miskin sakit, sang raja juga sakit. Karena kehidupan pasti mendatangkan ujian. Yang tidak mau diuji, mati aja kena diuji. Kalau dia mati selesai dari ujian. Ujian berikutnya di alam barzakh Ya. Setelah kita tahu bahwasanya kehidupan ini pasti ada ujian, kita mempersiapkan jiwa kita.